guys, welcome to back my channel again with me Gedang Doyan guys. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi sahara lana hadza wa ma kunna lahu mu'minin. Wa inna ila rabbina lamunqalibun. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Welcome back Nizar Moto Vlog. Kali ini gue openingnya dibarengin sama teman-teman yang memang tadi nyamperin ke rumah buat naik kereta. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini perdana, bukan perdana sih. Udah dua kali ini ya keluar malam setelah kemarin Bogor, cuman batal acaranya. No, ada FMV, ada Garaga juga. Aduh, ada Setoshi Eric Kingstall Jakarta. Wah, lagi nyobain kamera baru, alhamdulillah udah kebeli Hero 8 Black ya, beserta mod mic-nya. Jadi semoga audionya juga aman ini. Udah fit pada berisik semua ini mah motornya. Kita nyari pom bensin dulu ini. Semoga view-nya bagus ya, karena ini perdana banget gue ngetes view dari Hero 8 Black. Biasanya gue pakai Hero 4. Susah. Jalan agak santai dulu ini. Pasti depan juga udah pada ngebut. Nih gua karbunya agak basah karena tadi agak basah. Agak kena air karena tadi sore dicuci. Tes mana tadi agak berebet banget, tadi cuman lepas 5 terus 6 cuman lepas gitu aja sih, karena kalau ini udah dapat top speednya lebihin yang kemarin bakalan turun apa namanya, turun gear set, jadi sekalian ngetes lah ya. Wah, nyari pom bensin ini udah ngeres.
Aduh, udah ngeres sekali. Kita ke pom bensinnya. Aduh, dia ada di sebelah kanan. Oke, kita isi bensin dulu. Oh, Suzuki AE. Wah, dua tak ini. Oke, sudah isi bensin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah di sohorona hadha wa makunna la mungkin wa inna illa rabbina lam qalibun. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya di Hero 8 itu udah bisa masangin on GPS-nya, tapi gue tetap masang GPS di sini biar kalian bisa lihat ada speedometer atau ada layarnya ya. Gila, motornya kencang-kencang banget, cuy. Kita ngekor di belakang aja deh. Mereka mau kemana? Karena gue pribadi juga nggak tahu mereka ngarahinnya kemana. Ninja satu sendirian ini dikeroyok sama Ereking. Tapi jangan salah, dia ninjanya kencang. Jadi nggak khawatir dia ketinggalan. Berapa ini? 5 6 Oh, ini tadi 5 5. Ini gigi 3 kalau nggak salah. Oh, kalau ngebut aja harus buka visor sih, jelas. Karena biar apa ya, biar jarak pandangnya aman. Karena kalau nggak buka visor tuh berat, cok. Tuh, mulai tuh. Kemana nih kita nih, kemana nih? Kita belakang aja deh.
Nahan-nahan gas doang, cuy. Aduh. Nahan-nahan gas doang, nahan-nahan gas doang. Aduh, nahan-nahan gas doang. Aduh. Tuh. Mabar sih, rame emang mereka. Ampun, ampun, kita ngikuti. Wah, gong. Nunggu yang lain nih. Tuh, tuh, tuh. Gak ada otak nih Bang Fei nih bawa motornya nih. Aduh, gak pakai otak. Otaknya ketinggalan. Ada kipas nih, mau start nih. Yuk kipas, kipet-kipet yuk. Jelas kesusul sih. Aduh.
sisa 8 menitan ini buat nge-record. Jadi kalau mati berarti udah ini ya, udah habis ya. Parah, hanya kebagian 32 giga. Dan ya gitu, ternyata Hero 8 itu hanya support untuk SanDisk Plus. Oh sorry, SanDisk yang ekstrim. Jadi nggak support untuk SanDisk kelas 10. Oh, parah sih, rasis sekali ini GoPro. Jalurnya tuh ngeri. Jalurnya ngeri. Gua harus buka visor nih biar agak berani. Oh, bawah. Ke kiri. Bener. Asli sampai di sini. Sampai di sini ya videonya, go close. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.